Syederalun kegiatan puncak upacara peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia di jajaran Pemkab Biren berlangsung di Stadion Cotgapu Biren pada Selasa 17 Agustus. Kegiatan ini dirangkai dengan penyerahan KTP elektronik kepada 6 remaja yang lahir 17 Agustus 2004 atau genap berusia 17 tahun pada 17 Agustus hari ini. Penampilan tari sedati dari Sanggar Meligo Jempa ikut memeriahkan HUT ke-76 RI. Usai upacara, Bupati Biren didampingi para pejabat langsung turun panggung untuk melakukan pemotongan tumpeng yang diberikan kepada salah seorang siswi yang usianya genap 17 tahun pada 17 Agustus hari ini. Grup sedati Sanggar Meligo Jempa tampil dengan membawa pesan-pesan menjaga kesehatan pandemi COVID-19 yang belum berakhir, serta pesan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi on TV.